anda main bola. Hari ini hujan teman-teman tuh sih ada. Hujan basah petang-petang. Assalamualaikum. Adam. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Nak cerita teman-teman, semalam bunda pergi neso. Istu bunda terlupa ambil handphone, istu tak jadi kok nonton. Bukan Adam cerita. Semalam kita ibunda dengan Adam pergi ke Ninso. Pergi ke Neso beli barang sebab semalam kan hari ini hari guru nak belikan hadiah untuk cikgunya. Masya-Allah kat sana. Lupa. Kat sana ramai, betul-betul ramai sampai. Tapi barang bunda terkejut. Dia lupa. Iya, bunda lupa nak ngonten, nak buat konten. Sekali handphone tak terbawa teman-teman. Lupa tertinggal. Ramai betul kan semalam. Sampai ada barang yang pecah, jatuh kan? Barang kaca. Sebab terlalu ramai teman-teman. Ya Allah, betul-betul ramai. Semalam pun nak ambil video yang ada bungkus-bungkus hadiahnya pun dah tak sempat. Pasal penatnya semalam, betul-betul penat semalam mencari hadiah itu, pusing keliling. Adam nak bagi cikgunya pilih. Dah bagilah, dah tak ada lah kot. Minta maaf. Minta maaf semalam tak buat konten beli hadiah, bungkus hadiah kan. Ya kenapa boleh tertinggal? Sebab apa semalam kan bunda jaga budak. Lepas tu balik dekat pukul 7. Lepas tu lepas maghrib bunda baru pergi. Macam kalau kabut, kalau kabut paksunya nak antar sebab dah malam. Jadi itulah tertinggal handphonenya. Sayang betul. Tak ada momen hari guru tahun ini. Satunya mana? Kat sini teman-teman, kalau hari guru itu betul-betul hari istimewa teman-teman. Hari istimewa untuk para guru. Dan selalunya para murid itu pasti akan menyediakan hadiah. Hadiah untuk gurunya. Ya bukannya hadiah mahal. Sebut bukan hadiah yang mahal ya teman-teman. Biasanya hadiah itu tidak ditengok dari mahal atau murahnya. Tapi keikhlasan dari murid. Ya sebab kalau Malaysia ini ya teman-teman berprinsip bahwa kalau seorang guru itu biasanya itu yang mengajar anak kita untuk belajar, mengajar anak kita yang tak pandai menjadi pandai, membaca, menulis. Seperti contohnya si Adam ya teman-teman, dulu waktu sekolah itu ya ada masih belum pandai bercakap, masih pelat teman-teman. Tapi karena didikan gurunya yang sangat sabar, sangat telaten mengajari Adam itu, akhirnya Adam sekarang alhamdulillah sudah pandai menulis, sudah lancar membaca. Itu karena siapa? Karena didikan guru. Bukannya kak rumah itu tak diajar ya teman-teman. Kak rumah itu bunda ajar tau. Bunda ajar juga membaca, menulis. Tapi kenapa kalau emaknya sendiri mengajar itu macam tak fokus. Dianya macam malas-malas nak belajar. Lepas tu kalau kita cakap apa macam tak ikut, macam tak dengar kata. Tapi kenapa kalau sekolah ya sekolah, cikgunya cakap apa mesti ingat sampai ke rumah. Benda-benda apa masalah pengajaran yang di sekolah itu yang cikgunya ajar itu sampai dibawa-bawa sampai ke rumah tahu teman-teman. Benda yang baik umpama ibu, cikgu tak boleh macam ni, cikgu suruh macam ni, macam tu teman-teman. Kan
Itu sebagai contoh, kalau seorang guru itu kata-katanya malah didengar cikgunya daripada emaknya, tahu. Ya, kalau Kak Malaysia itu pasti disambut, teman-teman. Hari guru itu pasti disambut dengan istimewa dan meriahnya. Karena apa? Karena untuk menghargai jasa-jasa guru, teman-teman, dalam mendidik anak-anak Malaysia. Karena anak-anak Malaysia itu adalah macam untuk masa depan negara. Karena kalau tak ada guru pun nak jadi apa kan anak-anaknya. Jadi kalau Kak Malaysia itu, teman-teman, memang betul-betul meriah ya kalau untuk sambutan hari guru. Bunda rasa itu ramai sambutan hari guru daripada macam sambutan hari raya. Kalau Bunda rasakan, sebab apa, hari guru itu macam istimewa kan, istimewa untuk menyambut guru yang telah mendidik anak-anak menjadi pandai, menjadi pintar, menjadi cerdas. Karena anak-anak kan masa depannya negara. Itulah yang sayang sekali ya teman-teman, semalam itu Bunda nak rangka momen waktu beli hadiah untuk cikgunya, tapi sayang betul handphone tertinggal, sebab mungkin kalang kabut, sebab sudah malam pergi, siang tak sempat, masing-masing kerja kalau siang kat sini. Jadi sayang sekali. Jadi waktu nak bungkus hadiah pun malam dah penat, sampai malam Bunda pun masa bungkus hadiah itu Adam tidur dulu sebelum tu balik dari beli tu dah malam dekat 9. Lepas tu kemas-kemas dapur, bersih-bersih dapur, belum nak gosokkan baju Adam lagi untuk pergi sambutan hari guru. Bunda buat hadiah itu dah malam, tak silap macam dekat pukul 3 Bunda baru siap, teman-teman. Lepas tu pagi pun macam anak rakam pun macam dah tak teringat, dah penat, betul-betul penat semalam, teman-teman. Bunda ni penat tak apa, janji si Adam itu seronok. Adam tu suka nak bagi hadiah cikgu-cikgunya. Semalam pun hadiah-hadiah itu Adam yang pilih, Bunda tak pilih. Adam yang pilih untuk cikgu-cikgunya nak bagi apa. Jadi Bunda ikut je lah apa yang dia pilih, berapa cikgunya yang nak dibagi semalam itu. Ini petang hari, teman-teman, Adam balik sekolah agama, duduk kat luar sini. Sebab tadi Adrian dengan Ali dah balik awal. Sebab Adrian hari ini pun kat sekolahnya menyambut hari guru. Jadi mungkin dia penat. Jadi dia balik awal, Adam balik sekolah agama. Bunda lepak-lepak duduk kat luar sini lah. Cuaca mendung sebab tadi baru habis hujan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah selalu menonton video Bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kata-kata yang salah, yang silap dari Bunda. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.